terungkap alasan Sarwendah mendapatkan penghargaan wanita yang menginspirasi tuai pujian. Warganet ucapkan selamat kepada Sarwendah sebagai Beautiful Woman Award dari High End Magazine. Sarwendah bersanding dengan wanita-wanita hebat yang terpilih dalam versi majalah High End sebagai wanita yang menginspirasi. Ya, High End Magazine adalah majalah mode dan gaya hidup eksklusif pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk menyajikan berita mode dan gaya hidup yang menginspirasi. Seperti sebuah ungkapan yang terkenal, "The future is female." Kita semua percaya bahwa masa depan ada di tangan wanita. Saat ini menjadi waktu yang terbaik bagi kita untuk merenungkan sejenak. Apakah perempuan masa kini sudah siap untuk merangkul masa depan? Dan setelah melihat semua yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, tidak diragukan lagi para wanita Indonesia dapat membuktikan bahwa mereka dapat menangani masa depan dengan tangannya sendiri. Berkaca pada hal positif itu, High End Magazine kembali memilih dan mengumumkan penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2022. Indonesia's Beautiful Woman sendiri merupakan acara penghargaan tahunan kepada wanita-wanita inspiratif yang dipilih oleh High End Magazine. Acara ini pertama kali digelar pada tahun 2012 lalu dan kini sudah memasuki tahun ke-11. Tahun ini High End memilih 14 wanita inspiratif yang tidak hanya cantik, namun juga sebagai panutan bagi wanita-wanita di Indonesia. Terlebih di masa yang cukup menantang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka adalah Clarissa Tanusudibyo, Agnes Sutanto, Sheila Vanessa, Citra Kirana, Devina Hermawan, Lolita Chong, Mai Farida, Mika Tambayong, Ria Rusli, Ria SW, Rina Chiang, Sarwendah, Sandria Cameron, dan Ziva Magnolia. Di antara ke-14 wanita hebat tersebut, ada salah satunya, Sarwendah. Penyanyi sekaligus istri dari presenter dan pengusaha kondang Ruben Onsu tersebut meraih penghargaan kali ini karena perannya sebagai wanita dan ibu rumah tangga yang sangat menginspirasi para wanita di Indonesia. Di samping kesibukannya mengurus ketiga buah hatinya, Sarwendah juga mempunyai bisnis kuliner serta menjadi brand ambassador dari berbagai produk yang mengendorse-nya. Sarwendah dikenal sebagai wanita yang mandiri dan pekerja keras. Hal tersebut terungkap dari kehidupannya sehari-hari yang sederhana dan sikap low profile-nya di setiap kesempatan. Ruben selaku sang suami merupakan pengusaha dan presenter papan atas tanah air yang kini tinggal di rumah megahnya dengan belasan asisten rumah tangga. Alih-alih hidup santai dengan berbagai pelayanan yang maksimal di rumah, Sarwendah diketahui tetap melakukan kesibukan rumahnya sendiri seperti mencuci baju, membersihkan rumah, dan bahkan kerap memasakkan para karyawannya di rumah. Tak hanya itu, Sarwendah juga kerap mendampingi sang buah hati dalam berbagai kesempatan serta memberikan pendidikan yang maksimal. Hal tersebut kerap terungkap dalam vlog kesehariannya dalam The Onsu Family Channel. Oleh sebab itu, dengan paras cantik serta kegigihan sehari-hari yang sangat mandiri, Sarwendah sangat layak mendapatkan penghargaan yang akan menjadi panutan bagi para wanita di tanah air.